Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Gimana pun tempatnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu yang personal kami. Oke lah teman-teman, resepnya hari ini capcoy ya teman-teman. Ini saya pakai minkan. Minkan itu bakso tepung ya teman-teman. Ini terbuat dari tepung terigu, tahu pupok, kembang tahu, cicuk, wenyi. Wenyi itu jamur kuping, lobak merah, wortel, dan jamur Cina, kerang, hoshi, tungku, madai. Madai itu saya nggak tahu ya, ini madai, cicuk, wenyi, hong lopak, tungku, hoshi, minkan, taupok, bawang putih jahe, kyong dan sundao, lamyu. Lamyu itu tahu yang sudah difermentasi, gula batu, oyster sauce, hoyau. Oke, minkannya kita rebus rebus dulu biar keluar minyaknya. Kalau enggak ini sangat sangat berminyak, soalnya kan ini digoreng ya. Gosok bawang putih dan jahe. Oke, gosok tahu tunggunya terlebih dahulu, dan hoshi kerang, tuk wenyi, dan sekarang gongso wortel. Cucuknya tuh nanti belakangan masuknya, soal kan jadi rendam. Tahu masukkan semua bahan, tahu pok, kasih air sedikit kasih air. Masukkan gula putih, gula batu, masukkan semua bumbu, lamyu, hoyau, oyster sauce. Kalau kurang nanti tambahinnya, daripada kasinan lebih baik kurang. Oke, kemudian kita tutup biar dia airnya tuh menusut. Nanti tahin pakai tepung maizena ya teman-teman. Oke, masukkan kembang tahunya, cicuk,
Oke, dan kasih larutan tepung maizena ya, teman-teman. Oke, kasih tepung maizena agar dia pekat. Kuahnya tuh kental gitu ya. Teman-teman, inilah resep capcoy.